Saat ini, retinitis pigmentosa tidak bisa diobati. Tapi, saat ini kita juga ada harapan. Dengan perkembangan kemajuan dunia kedokteran, kita bisa menggunakan stem cell untuk memperlambat kebutaan pada retinitis pigmentosa. Jadi, stem cell dapat digunakan untuk retinitis pigmentosa, di mana pertama, stem cell dapat diprogram untuk menjadi sel khusus, entah itu menjadi sel fotoreseptor atau sel lainnya yang bisa diimplan pada retina untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Kemudian manfaat yang kedua, di mana stem cell menghasilkan suatu mekanisme parakrin, yaitu menghasilkan sebuah zat-zat yang nantinya bisa memberikan nutrisi atau bersifat proteksi terhadap sel-sel yang sekarat di dalam retina. Yang ketiga, stem cell dapat berpotensi untuk memproteksi atau melindungi jaringan retina terhadap kerusakan lebih lanjut pada retinitis pigmentosa. Yang keempat, kita berharap bahwa stem cell dapat perlahan-lahan memperlambat kebutaan yang disebabkan oleh retinitis pigmentosa.